Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni King Sediti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua satu resepi kelajuan untuk menjadikan motor sahabat-sahabat semua laju. Okey, hari ni King Sediti akan kongsikan kepada sahabat-sahabat semua cara setting carburetor TS125 untuk blok 57mm. Jadi King Sediti akan bagi tahu rahsia, pecah rahsia untuk spek 57 pilot dan minjet apa yang sesuai. Okey, jom tengok. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okey, untuk carburetor TS125 blok 57mm. Okey, untuk video sebelum ni King Sediti dah buat carburetor TS125 untuk blok 56 dan 53. Jadi kalau yang belum tengok, boleh tengoklah video King Sediti. Macam mana King Sediti nak tengok? Okey, boleh tekan Sediti, logo Sediti di bawah. Tekan, nanti ada keluar video, tekan video, cari lah. Boleh menuntut ilmu pengetahuan lagi yang King kongsikan. Okey, jadi King Sediti, persoalan dari King Sediti, minjet pilot apa yang sesuai untuk blok 57? Sebab King Sediti banyak komen kan, King Sediti dapat. Okey, jadi pilot yang sesuai untuk blok 57mm adalah size 30. Pilot yang sesuai untuk blok 57mm adalah size 30. Okey, yang kedua, pilot dah tahu minjet apa King Sediti. Okey, minjet pula saiz yang sesuai untuk blok 57 adalah saiz 105 ataupun 110. Jadi bergantung kepada mesin sahabat-sahabat semua, padu ke tak padu. Nah, jadi yang ni adalah kod asal. Boleh try yang ni dulu. Nah, jadi setting pilot untuk carburetor TS125, kalau minyak okey 105 untuk blok 57, cek pula warna hitam dah cun. Kalau rasa warna perang, nak hitam lagi main highway, kita nak ada hitam sikit. Nah, jadi naiklah 110. Tapi kalau dah okey, tak payahlah kan. Nah, jadi King Sediti nak bagi bonus. Wah, ada bonus King Sediti. Terima kasih. Okey, jadi bonus dia adalah, persoalan daripada bonus ni, bagaimana King Sediti kita nak setting carburetor tu dengan mudah. Okey, cara untuk setting dengan mudah, jarum carburetor TS dia ada 5 takuk kan, 1, 2, 3, 4, 5. Ni takuk dia lah, ni jarum, yang batang ni jarum kan. Jadi ni takuk dia, 1, 2, 3, 4, 5. Daripada kiraan atas 1, 2, 3, ambil yang ni, yang tengah-tengah kan. Kalau daripada bawah 1, 2, 3, tengah-tengah. Jadi nak setting mudah, jarum tengah-tengah, jangan asah. Kalau nak pick up padu, top speed padu, jarum jangan asah. Biarkan dia punya jarum di takuk tengah. Jadi King Sediti, kita nak bagi minyak lebih, asah jarum. Boleh asah, nanti minyak jadi tak stabil lah, jadi sebu, jadi minyak parak. Jadi nak mesin power laju, setting minjet pilot untuk bagi dia sebu ke tak sebu, setting kat minjet pilot . Jadi itulah cara bagaimana untuk kita bagi mesin kita laju dan tahan lama. Yang penting tahan lama. Okey, ada bonus lagi. Yang ni bonus 1. Okey, bonus 2, setting tu sampai dapat high RPM. Okey, untuk mengetahui cara setting, boleh tengok LC. Motor yang customer hantar daripada jauh, naik atas helak LC kan. Tengok situ, King Sediti ada ajar cara setting. Tu carburetor Umar Racing, tapi sama je teori dia untuk setting carburetor. Dapatkan sampai high RPM supaya top speed tu, kalau contoh motor beli G18 tak dapat high RPM 16, tapi kalau setting dapat high RPM, meter out kan, memang laju lah. 16 dapat 18 kalau kita setting dengan betul. Pembakaran pun sempurna, minyak pun lebih stabil lah kan. Biasa kalau pergi jauh, 1 km minyak contoh RM2,
sebab salah setting. Kalau dah betul setting, mungkin jadi RM1.80 lah. Jadi RM1.50 lah. Dia minyak tu guna pada pembakaran yang betul, yang dia inginkan. Jadi tak membazir. Laju biasalah, minyak parak sikit normal lah. Tapi parak pun dia pada benda yang tepat lah. Benda yang kita punya enjin nak kan. Minyak dia tu kan. Dia punya nisbah minyak tu. Jadi apabila sahabat-sahabat gunakan teori ini, karburetor TS125 blok 57mm ini, gunakan teori ini, insyaAllah akan mudahkanlah setting sahabat-sahabat semua. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King Sediti tentang perkongsian karburetor TS125 blok 57mm. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan jika belum subscribe, tekan subscribe sekarang. Tekan, subscribe itu gratis. Okey, jadi apabila sahabat nak tengok video King Sediti lagi, boleh tekan CDT cahaya di atas star, logo di bawah. Nanti nak tengok lagi, type CDT cahaya di atas star. Nanti keluar logo CDT ni, tekanlah. Kalau belum subscribe, tekan subscribe. Nanti akan dapat video King Sediti lah. Lepas tu ada loceng kan, tekan loceng, tekan semua. Nanti video King Sediti semua, sahabat-sahabat semua dapat. Tekan butang loceng, bell dekat tepi langganan, dekat tepi subscribe ya. Jadi setakat ini sajalah perkongsian King Sediti. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu apa? Cikgu pendidikan kelajuan.